Kembali lagi dengan saya Bella di channel M Hike. Di video kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan di salah satu pasar street food terkenal di Tangerang. Sebenarnya pasar ini buka setiap hari dari jam 4 sore dan akan tutup di hari Senin. Tapi karena corona, kadang-kadang mereka tutup di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Pasar ini namanya Pasar Lama Tangerang. Karena rumah saya ada di Tangerang, dari rumah hanya butuh waktu 30 menit dengan motor. Tapi untuk kalian yang tinggal di Jakarta, Bekasi atau Cikarang, kalian bisa gunakan jalan tol untuk pergi ke Pasar Lama Tangerang. Oke, ini dia kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang. Pertama kali kalian harus cari parkir ya. Di sini parkirnya murah, 3.000 sampai 5.000 rupiah saja. Oke, waktunya jalan-jalan. Di pasar kuliner Tangerang kalian bisa menemukan banyak makanan. Mulai dari makanan tradisional seperti serabi dan lumpia. Makanan internasional seperti ayam golek, odeng, takoyaki, crepes, dan lain-lain. Oh iya, jangan lupa kalau pergi ke pasar ini, kalian harus coba seafood di pasar ini. Rasanya sangat enak dan harganya murah loh, hanya dari 10.000 sampai 25.000 rupiah saja. Oh iya, kalau kalian mau pergi ke pasar ini, jangan lupa bawa uang tunai yang banyak. Karena di sini jarang ada yang pakai e-money seperti Shopee Pay, GoPay, OVO, atau kartu debit. Setelah jalan-jalan selama 10 menit, akhirnya saya memutuskan untuk beli roti bakar daging. Ini harganya hanya Rp30.000 dan beli satu gratis satu loh. Saya suka diskon. Sambil menunggu rotinya matang, saya jalan-jalan untuk beli teh atau minuman. Ini adalah teh ulung, teh khas Kalimantan Barat. Rasanya tidak begitu manis, tapi enak dan juga menyegarkan. Nah, tada, ini dia roti lapis daging yang saya pesan. Kelihatannya sangat enak kan? Jadi, itadakimasu. Roti bakarnya sangat lembut dan dagingnya sangat besar. Ini enak. Setelah makan, saya mau cari snack dan akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan lagi. Sebenarnya di pasar ini selain makanan biasa, kalian bisa menemukan makanan yang menarik loh. Contohnya adalah makanan yang berasal dari daging ular, kelelawar, atau reptil. Ini kebanyakan sate dan karena saya tidak pernah coba, saya tidak tahu rasanya bagaimana ya. Karena saya kangen makan snack waktu saya masih kecil, saya akhirnya memutuskan untuk beli telur gulung. Sebenarnya ini adalah telur biasa, tapi lihat deh bagaimana cara penjual telur gulung buat telur gulungnya. Kelihatannya sangat enak kan?
Eh, kenapa ya di sana banyak orang? Ah, saya tahu. Di sana ada snack kesukaan saya, yaitu bayi kepiting. Harganya hanya Rp15.000 saja, dan kalian bisa dapat crispy baby crab dengan rasa yang kalian suka. Oh iya, kalau kalian pergi ke tempat ini, kalian jangan khawatir ya, karena pedagang di sini rata-rata sudah vaksin COVID-19. Dan kalau kalian tidak suka makan di tempat ramai, kalian bisa datang ke restoran. Di sini banyak restoran enak dan tentunya harganya murah. Oke, videonya selesai sampai di sini. Semoga kalian bisa menambahkan tempat ini ke daftar kunjungan di Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan selalu sehat ya. Bye bye.